gagal. Maaf, kita terpaksa. Kau cakap apa tadi? Kau ulang lagi sekali. Hei. Ulang lagi sekali. Kau terpaksa. Paro. Buat apa kau nak minta maaf? Diam, Pak Su. Diam. Dia orang yang patut minta maaf daripada aku. Sebab rampas projek ni daripada aku dulu. Sekarang korang rasa bila orang rampas projek korang, apa yang korang rasa? Ya, aku yang komplot dengan pakcik dan makcik dekat kampung ni. Wajarlah kau ni. Untuk gagalkan projek korang, aku yang hasut Dato' Azlan untuk singkirkan korang daripada projek ni. Sebab aku nak balik hak aku. Aku nak balik projek aku. Sekarang ni, Haikal, aku nasihatkan kau. Kalau kau nak hidup, kau keluar dari sini dan tinggalkan projek ni. Haikal, Haikal Rosli, pergi, pergi sekarang. Pergi, pergi. Haikal, balik sekarang. Belum apa-apa yang buruk aku. Balik, 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 balik. Maaf, hey. Kau nak mati kau. Kau, kau memang tak guna. Jangan, jangan malu. Jangan malu. Jangan, baik, kami akan pergi. Sebelum kau bakar kerja kawan-kawan kita semua tu, aku minta kau tengok dan dengar dulu hasilnya. Aku yakin kau mesti suka. Tapi kau tahu aku tak boleh kan? Aku faham, faham. Aku faham. Tapi kalau kau tak suka, kau boleh bakar semuanya pun. Tapi aku harap kau bawa perjuangan Abang Rosli, perjuangan kawan-kawan kita, perjuangan semua orang kat sini. Perjuangan, perjuangan arwah. Haikal! 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 Kalau bukan kau, siapa lagi? Kau yang cuba jatuhkan usaha Haikal, kau bagi warning dekat kakak Haikal dan sekarang kau tak nak mengaku! Oh, kakak Haikal! Ya, aku yang bagi warning dekat kakak dia, kalau adik dia masih teruskan projek tu, dia dan adik dia dalam bahaya. Itu je. Kau ni memang tak guna, Maruf. Kau sanggup buat benda terkutuk macam ni semata-mata untuk dapatkan projek tu? Kau memang tamak, Maruf. Kau memang tamak! Dia lepas hak aku! Aku akan lapor pada polis. Dan aku akan pastikan kau masuk. Silakan, cerita silakan. Kumpul bukti yang secukupnya. Maya, mari balik. Aku tak nak. Kau nak kenapa? Aku tak nak ikut dengan orang yang suka tikam belakang kawan baik dia sendiri. Kau cakap apa ni? Aku cakap aku tak nak ikut kau lagi. Baik, mulai saat ini kau aku pecat dan kau ikutlah binatang. Bila sahabat-sahabat seperjuangan pergi meninggalkan di depan mata dia sendiri, mereka tinggalkan panggung bangsawan, tinggalkan ayah seorang diri. Kata ayah, Haikal, ayah dah tiada siapa-siapa. Sahabat-sahabat dah pergi tinggalkan ayah. Mereka lupa pada perjuangan. Demi wayang, demi muzik rakaman, demi wang, Haikal besar nanti jangan lupa untuk berjuang. Bukan untuk diri sendiri semata, berjuanglah demi keluarga, kampung, negeri dan negara. Janji dengan ayah, bukan kembali perjuangan ayah. Saya ini mampu mengamuk dalam bukan ayah. Lama lepas tu ayah meninggal dunia akibat murung dan sunyi dirinya tanpa perjuangan. Matinya ayah, maka matilah panggung bangsawan di kampungnya.
gagal dengan janji Ekal. Gagal kembalikan perjuangan Naya, gagal hidupkan kembali paku bangsawan ini. Ya Allah, Ekal. Saya minta maaf sangat. Saya benar-benar rasa bersalah. Cik, dia pergilah. Dia tak bagi tahu pada Datuk projek ini gagal dan saya berhenti sampai dekat sini saja. Tapi, Ekal.